saya ngajak Kak Soraya ke sekolahan untuk membayar buku sama seragam sekolah anak saya. Udah lama belum dibayar, terus saya langsung bayar. Ini kita mau bayar apa nih, Bu? Seragam. Yang tunggakan-tunggakan sekolah. Ini Bu Rodia. Sama. Rodia. Rodia. Ini Rodia tuh anaknya, Ibu? Iya. Ini Bu, sini Bu masuk. Oh, Rodia yang kelas 6, Bu. Rodia ya. Kelas 6, kelas 6. Rodia yang tunggakan baju. 500 ribu seragam. Seragam aja. Hah? Seragam. Tadi kata seragam 500. Seragam 500 ribu ya. Itu ada. Mau kaos, olahraga, batik, putih, sama buku. Nah, buku sekalian ya. Benar ya. Uang. Iya ya. Kita lunasin ya, Bu, untuk Rodia ya, Bu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Hitung dulu, Bapak. Alhamdulillah, udah lunas ya, Bu ya. Ini berarti bayar buku sama seragam. Ada dua tadi katanya. Satu lagi nih. Seragam udah lunas ya. Makasih ya. Kita beli apa lagi? Kita beli kambing. Kambing. Naik apa ini ke pasarnya? Habis dari situ saya ngajak Kak Soraya ke pasar, ada mobil odong-odong berhenti, saya langsung naik ke pasar untuk membeli kambing. Awas, pelan-pelan! Bu, kita ke pasar apa? Pasar Pancong. Kita mau beli apa dulu, Bu? Beli kambing buat Bapak saya. Kambing, jadi ya. Kita beli sepasang ya, Bu, ya? Iya. Kambing. Terus apa lagi, Bu? Mas! Terus apa lagi? Cuci, TV, sepeda. Sepeda. Motor. Iya, motor. Kalau ada, kita cari ya, motor second ya. Terus apa lagi? Beras, sembako. Tadi kan disuruh ya, beli yang banyak. Ibu mau apa? Sama ayam. Mau tetap ayam, guys! Ayam potong, Bu. Kesini sempet kaget? Sempet kaget juga sih. Tahu-tahu ada uang kaget. Di kambing 2 ekor. Seneng gak tapi? Ya Alhamdulillah senang. Alhamdulillah. Berkah. Uang kaget berkah terus. Ayo kita lagi ke pasar aja. Ke pasar ya. Jalan. Tadi kita yuk. Petang bang. Lagi pada ngumpul di sini. Udah pada ganti baju ya. Ini kamar siapa nih? Ibu bapak? Oh, ini yang paling kecil ya? Iya. Siapa namanya? Siapa namanya? Rehan, Salim. Salim. Aw. Kalau dia mana? No. Di mana? Katia. Oh, aku ke karo dia dulu ya. Nah, kamu di sini. Iya. Ini ceritanya apa ini, balai-balai apa ruang tamu ceritanya? Ruang tamu.
ruang tamu. Iya. Oh, jadi kalau ada tamu di sini, ini TV-nya nyala? Enggak, rusak. Bantuin kamu ya. Kamar kamu berarti di situ sama ibu, sama bapak. Enggak. Sama adik. Aku nginep di rumah saudara. Oh, gitu. Kenapa? Karena enggak muat ya? Enggak. Oh, iya sih, soalnya kalau emang di situ kan ada bayi ya. Si Rehan umur berapa? 10 bulan. Oh, 10 bulan. Kalau cuma satu kasur, di sini suka ada yang tidurin juga? Kadang aku di sini. Kan sakit. Iya, sakit. Tapi udah biasa. Udah biasa? Mm. Makanya akhirnya kamu suka milih ini ya, tidur di rumah teman, iya. Rumah saudara, ada yang dekat sini? Ada. Ya, aku bantuin lipat ya. Kamu punya harapan nggak atau pengen punya sesuatu nggak sih yang belum tercapai? Punya handphone. Belum pernah punya HP selama ini? Kenapa nggak punya HP sayang? Nggak ada uangnya. Kenapa perlu HP? Buat sekolah kah? Iya. Buat belajar? Iya. Jadi kalau sekarang nih misalnya bapak atau ibu tiba-tiba dapat rezeki tapi disuruh milih, kamu mendingan beli HP atau mending untuk bayar sekolah? Bayar sekolah. Tapi kan kata kamu HP buat sekolah. Jadi aku bisa minjem HP saudara. Masih bisa minjem. Jadi kamu lebih mengutamakan sekolah. Terus saya beli motor untuk suami saya usaha dagang keliling.